Halo semuanya, saya Kemal Palevi. Menanggapi video yang diupload pada tanggal 29 November 2013, saya Kemal Palevi meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang dirugikan di dalam jokes stand up comedy saya pada saat menonton atau diuploadnya video tersebut. Saya sekali lagi meminta maaf kepada umumnya seluruh keluarga besar official JKT48 dan penggemar, juga khususnya kepada member yang saya sebutkan dalam materi stand up saya, yaitu Sisil, Safa, Diasta, Melody, dan Nabila. Jujur saja, itu murni kesalahan saya pribadi karena pada saat melempar jokes itu saya mengaku tidak kontrol sehingga akhirnya mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dikatakan dan menurut saya tidak pantas atau kurang pantas, tidak pantas lah intinya. Dan saya sekali lagi selaku Kemal Palevi dengan adanya video ini berjanji tidak akan mengulangi hal serupa lagi dan sekali lagi meminta maaf kepada seluruh pihak yang merasa dirugikan. Terima kasih.